Okay guys, hari ni aku akan bermain game Mobile Legend lagi dan bukan bermain. Aku akan tunjukkan apa yang ada dalam akaun beta Sego ni. Akaun Sego ni. Okay, dalam akaun ni kita ada terdapat dua hero yang bakal direvan oleh Monton guys, oleh Monton. Okey, jom kita lihat hero apakah yang bakal direvan oleh Monton. Pertama sekali jom kita lihat Argus dahulu. Argus. Kalau jumpa Argus tu, mana Argus? Iya, Argus ni ke mana dia pergi? Tak apa-apa, kita stay cari dekat sini. Pasti jumpa Argus ni ya. Argus. Percuma. Oh, ini bakal percuma aja. Percuma. Ya, ini dia Argus yang bakal dibentuk semula. Ini adalah Argus yang bakal Monton perbaharui. Daripada Argus lama terus ke Argus yang baru. Okey. Daripada bentuk rupa still sama. Still macam Argus yang biasa. Tapi dia punya swap tu ada aura. Keluar aura macam tu. Okey. Jom kita lihat dia punya skill effect. Oh, sedang dia nak turun. Okey, tak apa. Kita terus je try dekat dalam klasik. Oh, sebelum lupa guys. Latar belakang Argus. Latar belakang Argus. Jom kita lihat. Kelajuan pergerakan 260. Dan kelajuan serangan fizikal dia 119. Defense 21. Magic defense 10. Pemulihan HP 8. Oh, so maksudnya Argus kalau dia dekat ultimate dia, walaupun kita tak beli barang lifesteal, dia ada lifesteal yang hidup di dalam tubuh. Maksudnya kalau kita tak beli lifesteal pun, still kita akan dapat nyawa lah. Still dapat darah daripada enemy. Macam tu. Okey, ini adalah item tak payah, item tak perlu. Jom kita try hero Argus ni, kita try dalam custom. Kita try dalam custom hero Argus yang bakal dibentuk semula guys. Jom kita lihat apakah Argus yang bakal dibentukkan semula tu. Okey. Kita lihat dulu Argus yang bakal dibentuk semula. Kita pop dulu. Okey guys, kita dah masuk dalam game. Apakah yang bakal dibentuk semula oleh Monton? Kita try dulu tambah emas. Okey. Try-nya di sini aja. Boleh. Pertama sekali kita keluarkan book dan okey. Apakah yang bakal di revive? Okay guys, skill satunya kita boleh guna dua kali guys. Okay, kita cuba sekali lagi. Okay, pegang dan terus dia boleh guna sekali lagi. So maksudnya Argus yang lama tu satu kali saja macam ni. Terus dia tak dapat yang skill yang kedua ni. Skill yang pertama tapi dua kali guna ni tak boleh. Okey. Kalau kita pakai enemy, wow. Dia still boleh pakai. Okay, maksudnya
misalnya kalau ini lagi, kita dapat mengejar dia dengan menggunakan skill ni. Ha, terus dia dapat tangkap. Okey, jom kita try skill 2 dia. Skill 2 dia. Okey, skill macam biasa tapi efek dia macam lambat sikit. Dia punya tekan tinjakan tu nampak macam tajam lah. Okay. Setelah selesai pun still ada lah skill dia tu. Okay, kita try dekat enemy. Okay, macam biasa. Macam biasa, jom kita try yang sedang bergerak. Oh guys, kalau kita jalan dekat atas asap yang warna merah ni, terus je kita dapat penuhkan kita punya ni mana dia ni, mana ke apa ya orang panggil ni yang warna merah ni. Terus je dapat. Biasa. Oh tak juga, tak. Dia terus je menaik. Dia terus naik je. Walaupun kita tak jalan atas asap warna hitam tu pun, dia still naik. Macam yang dulu Argus, kita kena pukul enemy dulu baru dapat naikkan dia punya kemarahan lah. Kemarahan ni yang warna putih ni sekarang. Kita kena pukul enemy dulu kalau yang lama. Okay, nanti sekejap lagi aku akan review yang lama. Ni yang dah baru, yang akaun server punya. Akaun server yang barulah. Aku akan revive akaun yang lama. Revive akaun lama pula. Aku akan review akaun yang lama. Sebab ni akaun yang bakal dibentuk semula oleh Monton. Okay, ultimate dia. Kita try ultimate. Okay guys, ultimate dia ada lingkungan yang bulat tu. Macam mentera lah. Macam mentera yang boleh menyebabkan Argus ni immortality. Imu maksudnya dapat bertahan daripada semua serangan. Termasuklah tower. Okay, kita try. Kita try masuk dalam tower. Okey, dewa kita buang. Kita try masuk dalam tower eh. Try masuk dalam tower. Okey, skill kena hit. Kita try shot ini. Okey. Itu lah yang dimaksudkan oleh ilmu tadi. Ilmu kepada semua serangan, termasuklah tower sekalipun. Okey, kita try satu kali lagi. Kita lihat dia punya ultimate. Okey, nampak tak ada keluar mentera dekat sekeliling badan Argus dan keluar sayap. Sayap tu macam biasa, sayap yang Argus lama pun ada sayap. Tetapi Argus yang baru ni, advance dia ada lingkungan mentera macam cakra, macam lingkungan yang bulat tu. Aku pun nak cakap pun tak tahu. Korang kena tengok sendiri. Okey, sekarang kita dah review Argus yang baru. Argus yang bakal dibentuk semula. Okey, barat item saya tak beli semua. So di sini kita dapat lihat 264 serangan fizikal, 264. Okey, itu saja. 264 yang kalau hijau je kita baca eh. Kalau hijau je kita baca. Yang lain tu susah nak ingat. Kelajuan serangan 1.53. Okey, jom kita try yang dalam akaun satu lagi. Akaun yang sekarang, akaun yang semua orang main. Ni akaun yang beta punya. Tapi kita nak try akaun. Ni akaun advanced server. Okey, ni akaun advanced server. So kita akan try dalam akaun normal punya. Okey, jangan lupa like, share and comment. Okey guys, tadi aku telah tunjukkan kau dalam akaun akaun server advanced server. So hari ni aku akan tunjukkan Argus yang normal yang sekarang ni sedang main. Okey, Argus yang sekarang.
Okey, ini adalah Argus yang sekarang yang korang main. Okey. Oh shit. Kita lihat latar belakang dia 260. 260 2124 21 defense, HP kelajuan serangan 0.96. Itu saja. Okey, saya screenshot ni sebab saya nak akan masukkan ke dalam tu. So kita akan try latihan dulu dalam custom. Kita akan try Argus dalam custom. The Dragonborn is back. Yang di mana Argus yang tadi ada lingkaran bulat kan? Lingkaran bulat dekat badan dia. So kali ni kita akan tunjukkan Argus yang lama, Argus yang belum direvive, belum diperbaharui oleh Monton. Alat susah nak cakap lah sebab saya punya percakapan ni campur aduk dengan Kelantan dengan Bandar tu, dia campur-campur. Itu macam lah, susah sikit nak cakap Kelantan, takut Tanti tak faham. Tu kena capu-capulah lah. Okey, harap maaf kalau ada yang tersilap. Okey, ni Argus yang lama. So kita akan buat mid level, tambah emas, tambah emas, buat mood level, CD dan boot damage. Okey guys, ini adalah Argus yang sekarang yang dalam account ni. Okey, kita try. Nampak tak? Nampak tak guys? Skill satunya tak dapat menggunakan dua kali guys, hanya satu kali saja. Okey, kalau dekat enemy baru kita boleh guna dua kali guys. Skill dia baru dapat guna dua kali. So kalau nak kejar enemy tu susah sikit lah kalau dengan Argus yang sekarang. Okey, kalau skill yang kedua ni, skill tikaman dia macam biasa, tapi dia ada keluar dia punya aura. Dia ada keluar aura yang warna hijau-hijau kan, macam darah yang keluar. So kita akan tengok dia punya ultimate guys. Ultimate dia, okay, ultimate dia still sama guys. Ada lingkaran bulat guys. Lingkaran bulat. Skill sama guys. Lingkaran bulat. Lingkaran bulat guys. Skill sama. Cuma dia yang direvivekan tu adalah skill skill satu sahaja. Yang diperbarui oleh Montok adalah skill satu sahaja. Daripada pesis dia ni okay, terdapat banyak. Kita tak okay, sorry guys. Aku dah pakai emblem. Emblem aku ni dah full. So banyaklah dia punya tambahan tu. Tak dapat lah. Tak dapat aku nak membezakan. Kelajuan serangan stay sama. Kelajuan serangan stay sama. Dan dia punya HP pun stay sama. Kelajuan pergerakan pun sama. Okey guys, semua sama guys. Bagi aku semua sama. Sebab benda ni dia disebabkan emblem yang telah max menyebabkan serangan dan HP defense apa semua naik. Sebab disebabkan emblem guys. Okey, skill satu sahaja yang diperbarui oleh Monton. Okay, sekian daripada aku. Jika video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa tekan button subscribe, like, share and comment. Comment tu comment lah yang patut-patut guys. Yang korang rasa korang nak tengok apa, nak lihat event baru, nak lihat apa-apa benda lah yang korang rasa benda tu yang korang tak tahu. Macam korang nak tengok skill Argus ke, boleh komen. Komen terserah pada anda. Okay guys, thank you for watching.